Hai. Halo guys, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke guys, jadi sekarang aku lagi di rumah sama Dian, itu Dian di situ. Ini kita bengong aja guys. Kita dari tadi cuma main-main HP, bingung mau ngapain. Ini sore weekend. Tapi ya seperti aku bilang di video sebelumnya ya, kalau di Kupang itu nggak banyak tempat yang bisa kita kunjungi ya guys. Ya, ada sih beberapa, tapi kan aku udah lama di Kupang, aku udah mengunjungi itu semua. Jadi sekarang aku mau makan jagung bakar guys. Dan ini sebenarnya depan gerejaku aja sih, nggak terlalu jauh. Cuman dia pas di tepi pantai gitu ya guys. Jagung bakar di Kupang itu yang istimewa bukan cuman jagung bakarnya aja sih. Karena kalian mungkin nggak tahu ya, tapi kalau di Kupang itu ada jagung bakar yang jagung manis sama jagung pulut. Tapi yang istimewa bukan itu guys. Karena yang paling istimewa itu sambalnya mantap banget. Jadi aku hari ini bakalan bawa kalian untuk makan jagung bakar barengan sama aku. Hai guys. Hai. Botak mengkilat. Suasana di kampung. Ya? Demi lolos TNI, setiap sore dia olahraga guys. Udah baik. Elsa. Oh ini laki-laki. Laki-laki. Perempuan. Lu puan juga laki-laki. Dadah. Sampai guys, ini dia gerejaku. Oke guys, jadi kita sudah sampai. Dan ini pasti bakalan berisik banget ya, karena emang ini di pinggir jalan banget. Dan kalian lihat pemandangan di belakang kita. Dari tadi aku digodain di jalan ya guys. Maksudnya digodain, mereka bilang halo guys di jalan karena mereka lihat aku nge-vlog. Tapi demi kalian aku rela tahan malu. Guys, kalian lihat ini dia sambalnya. Jadi ada ebi gitu, daun kemangi, cuka dan juga cabe. Oke guys, jadi ini dia jagungnya. Dan ini yang aku bilang tadi yang istimewa sambalnya guys. Cara makannya, oh tambah lagi. Makasih ya deh. Tinggal ambil sesuka hati. Oke, kameranya harus lebih dekat ke muka aku karena ini emang berisik banget ya, jangan terdekat. Jadi ini aku taruh sambalnya semua karena aku suka pedas guys, jadi gak masalah. Oh iya, dia gak kuat pedas, jadi punyanya dia kayak aku. Ini aku udah ngiler banget ya. Mari kita lihat, mari kita coba. Jadi kayak gini. Orang lihat. Guys, ini manis, gurih, terus agak asin juga. Gimana orang nonton? Caca, it's your turn. Coba. Dia yang suka masak, suka kuliner, jadi biar dia yang komen, guys. Aku malu karena tadi diliatin pas aku ngomong. Oke, test, test. Manis. Manis. Asam. Ya itu dia rasanya emang kayak gitu guys. Jadi kalau kalian ke Kupang, kalian wajib banget untuk cobain jagung bakar ya guys. Oke, okay, setuju? Setuju pemirsa? Setuju? Dan lihat yang nambah guys. Terniat. Oke guys, jadi sekarang kita udah balik lagi di rumah. Caca di situ. Karena sekarang kita mau lanjut makan bakso.
Caca makan 2 jagung masih kuat makan bakso, we. Kuat dong. Ayo kita. Jadi kau tuh makan nyung-nyang nih. Makan bakso favorit aku. Ayo kalian ikut juga. Be suka begini-begini. Ini lebih kekuatan angin. Begini ya. Badai. Oke guys, jadi sekarang kita udah di tempat bakso favorit aku. Ini dia penampakannya. Tapi ini enggak halal ya, guys. Ini enak banget, udah bening gini aja udah enak banget, guys. Ini Caca punya dia pakai ini ya, tapi aku enggak suka pakai pangsit. Jadi ini aja. Coba. Seger banget. Ya ini namanya bakso nyung-nyang. Dan ya itu aja untuk vlog hari ini. Gak jelas banget, tapi daripada gak ada vlog sama sekali, kalian nanti yang subscribe gimana. Oke guys, jadi itu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih banyak kalian sudah setia nonton. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dah. Dah dolo.